Lalu kita kena paham dulu manzilatul Quran indah. Kedudukan Al-Quran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu kedudukan Quran ini, kita tahu nilainya, kalau kita sokong bacanya, bekerja-kerja untuk membacanya, mendalaminya, tadabbur, dan kita takkan meremeh-remehkan Allah. Kedudukan yang pertama, dia diturunkan pada bulan Ramadhan. Bagi bulan Ramadhan ini, bagi bulan Al-Quran, siapa masuk bulan Ramadhan, Quran tak baca, tak ada kertilah Ramadhan ya. Syahr Ramadhan alladhi unzilatihi Al-Quran. Di bulan Ramadhan, bulan Ramadhan Allah turunkan Al-Quran secara sekaligus ke Lauh Mahfuz. Daripada situlah dia turun secara munajjaman berangsur-angsur kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama 23 tahun. Dia turun sebagai hudan linnas, petunjuk kepada manusia. Kitab hidayah ialah Quran. Hidayah sepanjang hidup kita gunakan Quran sebagai hidayah, petunjuk dan rujukan, kita akan sesat. Quran karena Allah mulia. Sampai kita kena ada guru untuk baca Quran, baca Quran. Orang lain tak boleh baca Quran. Dia kalam Allah. Dia kalam yang mulia diturunkan pada malam yang mulia, Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairu min alf syahr. Kita ni tak tahu mana Lailatul Qadar, tak sudah ke, wallahu a'lam. Tapi biasanya Nabi kata carilah malam 10. Allah pun bersumpah dalam surah Al-Fajr, wal fajr wa layalin 'ashr. Demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. 10 malam. Orang lagi tapi kita mudah. Tapi mulut kita mau dan lampau dia juga. Itu ya. Saya tumpah dia begitu dan lampau dia juga. Mula-mula itu tak fresh dah. Nanti tak buku-buku begitu-begitu. Ini hati-hati 10 malam yang akhir Quran diturunkan malam Lailatul Qadar. Dan nilai malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan tiap-tiap malam Ramadan Qiyamul Lail menghidupkan malam itu bermula daripada Maghrib, Isya, Tarawihnya, Tadarusnya. Tuan-tuan jangan tinggal. Insya Allah kita lalui Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar itu pula Quran itu diturunkan pada malam yang berkat. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Allah sebut sesungguhnya kami turunkan Quran itu pada malam yang sangat berkat, yaitu malam Lailatul Qadar. Ini kedudukan Quran sebagai dalil itu semua. Kedudukan Quran sebetulnya apa yang Quran kata, apa yang Quran tunjukkan, kita jangan pandang ini. Jangan dengan ideologi yang tidak ada, kita kata itu betul yang Quran persesuaikan sama ini. Apa yang Quran kata, Allah kata. Dan Allah ini yang buat bumi, manusia dan berakhir bumi ini, Allah tahu. Dan Quranlah yang paling sesuai kepada manusia. Suatu Quran ini sesuatu yang sangat baik. Ini tiga ayat antaranya menyatakan tentang nilai Al-Quran. Oleh itu bagaimana kita nak berinteraksi dengan Quran ini? Senang saja. Yang pertama, kena banyak baca. Jangan jadikan rumah kamu seperti kubur. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang Nabi dia semayang sunat di rumah. Kita pun kadang-kadang semayang sunat itu kena ada di rumah.
Semayang wajib di masjid disurahkan, semayang sunnah kita belah di rumah. Supaya rumah tidak jadi kubur. Yang kedua, supaya rumah tak jadi kubur, kita kena banyak baca Quran dalam rumah. La min isteru dua, 74 siapa? Ni RTM ni sedang nak buat. Jadi dia tak jadi, saya tak tahu. Dia nak buat 80 siaran free of charge. Oh, lagi ni sepuluh lepas. Kalau dia buat dia pun dapat lepas sekali. Lepas dia pun dapat lepas. Itu tak boleh bayar free of charge. Kalau TV 1, TV 2 dia buat RTM buat. Lagilah akhir zaman, zaman kita mungkin, zaman anak kita mungkin, zaman cucu kita mungkin, lagi lama. Lagi kita berdepan dengan zaman apa? Zaman WhatsApp, zaman Facebook, zaman Twitter. Ramai orang tinggalkan Quran. Sejujur pun kan? Betul subuh, Quran kata, Inna hadzal apa ni? Kana mahjur. Inna qawmi takhadu hadzal Qur'ana mahjura. Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kaum aku, umat aku menjadikan Quran ini sesuatu yang ditinggal. Dia tinggal baca tahlil, dia tinggal untuk beramal dengan Quran yang ilahi. Jadi Quran ini bagaimana nama interaksi pertama kita banyak baca. Baca saja dapat pahala. Nabi pun kata Iqra'ul Qur'an fa innahu yati yawm al-qiyamah syafi'an li ashhab. Baca Al-Qur'an. Kalau Qur'an ini dia datang pada hari kiamat, dia akan bagi syafaat kepada pembaca. Baca saja pun dapat pahala. Baca Qur'an, tuan-tuan kalau khatam satu khatamlah sekali dalam Ramadan. Maknanya 30 juzuk. Pahala dia dapat, dia tak bagi. Hanya baca, dia tak bagi ikut juzuk. Dia bagi ikut huruf yang kita sebut. Nabi kata man qara'a harfan min al-Qur'an falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amthalihah. Siapa yang baca satu huruf Qur'an, Allah bagi 10 pahala kebaikan. Bukan 10 ya, 10 ya, Tuhan Allah Tuhan 10 ringgit, Allah nama 10 pahala kebaikan yang Allah akan bintang pada hari akhirat. Satu huruf kita baca, kalau kita khatam banyak kali, kita salah satu rukun iman kena percaya dengan yang baik. Yang baik ni pahala antara. Pahala ni mana tak apa, nanti kita yakin. Tuan-tuan ada apa kalau Allah jelmakan pahala kepada rakyat dalam satu minggu. Saya ingat semua baca Quran. Satu huruf, 10 kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. 90 kali dengan 10 190 pahala. Agak-agak lebih dari lagi. Bismillahirrahmanirrahim. 190 riak lah yang masuk aku. Contohlah, nampak sepupin, betul, duit ini lah. Baca lagi, masuk lagi. Lain. Berhubung baca Quran. Sebenarnya itulah yang Allah simpan, yang nak bagi pada kita. Akhirnya semua, kena yakin dan baca. Sebab itu Imam Ash-Shafi'i berkata anak muridnya, Syekh Rabi' bin Sulaiman Al-Murabi wafat tahun 1973. Syekh Rabi' Sulaiman Al-Murabi anak murid Imam Syafi'i. Namun dia lakukan Ahmad bin Hanbal ke mana muridnya. Dia kata Imam Syafi'i ini dia baca Quran. Kan Syafi'i yakhtim Al-Quran fi kulli Ramadan 60 khatmatan. Setiap kali datang bulan Ramadan, Imam Syafi'i boleh khatam 60 kali. Kalau aku fikir 60 kali macam mana? Maksudnya sahabat ini bukan khatib, sahabat ini bukan khatib. Tonton cuba terai buat, esok mula. Lalu pukul 4 selam, baca. Boleh pergi stop sekejap sahur. Sudah sahur, baca. Stop sekejap semain rumah. Zoom.
その的ダブルティーズ分岐なしばらくあーちょっと下がるぞストップやつけるぞまあちょっとやらないよせいなぶえそっちのかいえもっとかみーかかみーかたびしまあ僕はしゃらべあるまわりさじゃあねそこでとかまあだもえだいまんしゃきもらわんだみーととくりなりたくりだだまんとだまんだだもだから、だから、だから、だから、これやった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 ら、manfaatnya kepada manusia seperti matahari memberi manfaat kepada alam. Kalau ini bagaimana manfaat dari manusia? Ada kurang. Jadi tuan-tuan, yang pertama jangan dia lama dan berlalu. Tapi kalau tidak memperbanyakkan baca Quran. Oh, banyakkan baca Quran. Yang paling penting akan esok dia beri syafaat kepada kita. Taurat tak macam itu, Injil tak macam itu, Zabur tak macam itu, tapi sempat macam itu. Tapi Quran disebutkan. Yang kedua, kita kena baca hakka tilawat, baca dengan sebenar-benar. Quran sebut alladzina atainahum alkitab yatlunahu hakka tilawati ulaika yu'minuna. Orang-orang yang kami berikan kitab yang Al-Quran yatlunahu hakka tilawat, mereka membaca Quran dengan bacaan yang sebenar. Apa maksud bacaan yang sebenar? Pertama, kalau tengok kepada zahir ayat, pertama sebagian mufassirin mengatakan menunaikan hak-hak kultur Al-Quran, panjang pendeknya, makhrajnya, matnya, dengungnya. Ini hak ini memang surat itu Quran pun kata waratil Qur'ana tartil. Bacalah Quran ini dengan tartil, dengan tajwid. Tadi pun dengan hari. Yang kedua, hak tilawati, membaca Al-Quran dengan menunaikan haknya. Jumhur ulama mengatakan mengikut apa yang Quran suruh, meninggalkan apa yang Quran tak. Ini orang yang baca Quran dengan menunaikan hak bacaan. Ikut yang Quran suruh, tinggal yang Quran larang. Yang Quran suruh kenapa? Kita bertentang undang-undang Quran suruh. Allah sebut dalam Quran suruh syurah al-aqimu din wa la tatafarraqu fi. Hendaklah kamu tegakkan agama, terangkan agama, bahkan sebarkan agama, agar jadi tegakkan agama, undang-undang syariat yang ada dalam Quran ini, kita kena berusaha menegakkan. Kalau hari ini kita balik saluran demokrasi, tentang bulan Ramadhan ini kita bawa banyak-banyak supaya segala kali pertama rang undang-undang yang kita bawa diterima untuk dibentak. Kalau sudah sejarah. Kalau 1995 kita nak tentang orang yang tak buka, tak boleh masuk, tak duduk dalam paper order yang tidak duduk dan tak diterima untuk bacaan pertama. Kita harap bulan 10 ini ia merentas tanggal poli supaya umat Islam menyokong orang undang-undang. Dan tidak ada tak suara-suara geng 25 pun tak boleh ini dah bunyi, tan pun dah bunyi macam-macam bunyi. Takpelah, kita teruskan. Tuan-tuan, orang yang baca Quran ini, kita interaksi dengan dia. Yang kedua, dia membacanya dengan hakka tilawat. Baca dengan menuruti perintahnya, meninggalkan larangannya ini akan yang cukup. Pandangan Abu Aliyah, seorang ulama tafsir, dia kata yatlunahu haqqa tilawati,
baca Quran dengan dengan hak bacaan yang sebenar. Dia kata jangan sesiapa mengubah Al-Quran, mengubah Al-Quran ayat yang tak cuba diubah. Jangan. Sebab Quran ini dah tetap datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, saya nak berkongsi. Tak sebut musim ini, tak sebut tak tahu lah. Tak sebut lah. Saya tak tahu lah. Tiga tak kita. Oh, muda itu berpuluh. Yang ketiga, tadabbur dengan Al-Quran. Baca dengan tadabbur, memikir, menghayati, menginsaf. Allah SWT. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghayrillah lawajadu fihi ikhtilafan katsir. Kenapa mereka tidak memikir, menghayati, tadabbur tentang Al-Qur'an? Quran ini kalau datang daripada selain daripada Allah, kamu akan dapati dia akan melakukan percanggahan antara ayat dengan ayat. Tapi kalau dia datang daripada Allah, tak ada berlaku percanggahan ayat dengan ayat. Cuma kadang-kadang kita tak memahaminya, akhirnya kita merasakan ayat tersebut bercanggah. Jadi memahami Al-Quran dengan mentadabbur Al-Quran dengan dia mengesap dalam jiwa sampai ke tahap dia sampai tahap bahwa mukmin macam sahabat. Sahabat ni dia tadabbur Al-Quran sampai macam mana Al-Quran kita. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wa jalat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatkum iman. Sahabat, orang beriman ini bila disebut ayat Allah, datang ayat-ayat yang bercakap tentang neraka, mereka gerung dan takut. Tidak lagi. Bila datang ayat-ayat tentang syurga, bertambah iman lagi. Lepas kita dengan tadabbur resapkan dalam hati sampai macam itu. Saya dan Tuhan. Hal ini orang kita tanya. Dia baca Quran, tinggi itu muka. Tidak lagi. Bukan kita lah. Orang lain pun. Kadang dia tanya anak ayah. Orang dulu saya ingat, orang dulu dia berkata, Allah pun jauh tinggi dia pun. Ayah dia relax dengan mak lagi di rumah lah, tak boleh. Kalau dia yang tak boleh, ayah tak boleh menyanyi apa lagi. Tak tengok ini. Lagi kita ajak anak, TV dia tak TV tu dia macam bayang. Apa kunci? Ustaz. Ustaz rumah, kau tahu di rumah ustaz. Kadang-kadang di rumah ustaz pun tinggi semua. Saya ingat saya di Pakistan dulu. Saya lah pula di Pakistan, 10 tahun. Lama pada Ustaz asli rumah itu tak? Ustaz asli dulu, dia duduk perkara cipta itu hikmah sekali dengan calon. Calon sungai song, Allah syukur, undangnya saya dari tahun 1993. Saya Karachi sampai 89. Memang dia tidak pas tahun itu. Dia agin heran. Itu di rumah baik itu hikmah. Sekali dia tidak asli baru. Cuma saya asli ini tak tahu lagi. Kita tapi dalam program kita ada rumah lah. Ada tu. Lah, saya nak cerita apa lagi. Tak ada masalah. Cuma kita. Yang keempat, tuan-tuan, kita baca Quran, kita kena beriman dengan ayat muhkam dan ayat mutasyabih. Ayat mutasyabih sini sangat dalam Quran. Ayat muhkam yang jelas. Ayat wudud semua muhkam. Ayat cerita, kisah, rasul, ini ayat muhkam. Ayat mutasyabih sini sangat dalam tangan Allah. Ya Allah, Ar-Rahman al-Arsh istawa. Istawa al-Arsh. Ini ayat mutasyabih memang. Dia pun sama-sama kalau dalam Arsh pada sifat Allah. Yang baru lagi kesamihan dengan Dr. Asli Burqara. Bahawa ini bagi Dr. Zakir Naik pun dengan tak. Dia bagi pelajar dari Syahadah tanya, where is the God? Belajar undangan pun asal untuk di dengan tanya soalan ini, di mana Allah? Where is the God? Dia punya baik ayat Quran Ar-Rahman
ala al-arsustawa, the world is established atas apa ni aras. Aswaja Allah ini wahabinya tak wahabin. Sebab kita as kita tak terlibat dalam perbalahan. Kita macam usul akidah asyhadu an la ilaha illallah. Itu usul. Adapun furu' ya, cabangnya tentang tangan Allah, wajah Allah, satu Allah, bagi Allah, ini yang Allah suruh. Bagaimana nak menguraikan ayat ini? Yang ini yang menjadi pembahasan ulama. Dia tak pabrikan, bila dia pabrikan, orang awam jadi perih. Apapun kita orang Islam, apapun tak berinteraksi dengan ayat Quran dan ayat Al-Qasyani, kita kena beriman dengan kedua-dua ayat ini. Nak ayat Quran, kudu, kisos, ini ayat Quran tetap daripada Allah. Jelas kita tak boleh perhatikan. Ayat mau perhatikan. Yang perhatikan itu adalah orang Islam. Kalau orang kafir berkata, kita tak pelik. Sebab Allah bersuruh. Kabura adal musyrikin matadahubun ilaih. Sangat berat bagi orang musyrik apa yang kamu serukan mereka kepada. Kita suruh mereka tentang Islam. Itu berat. Dia nak tidur sebab kita tak pasal. Akhir sekali berat. Waktu itu sudah hampir. Tadbirul Quran fil hayat. Praktikkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Ini cara kita berinteraksi dengan Allah. Praktikkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Sobatku, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi hebat perawi hadis. Orangnya lemah Abdullah bin Mas'ud. Tapi antara perawi hadis. Umar Al-Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman, Ali radhiyallahu anhu, mereka ini tak termasuk perawi hadis yang banyak. Tapi Umar anaknya perawi hadis Abdullah bin Umar. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, tapi dia perawi hadis. Ketika beberapa orang tabi'in bertanya Abdullah bin Mas'ud tentang bagaimana interaksi sahabat dengan Al-Quran, kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat itu adalah Quran yang bergerak. Sahabat Nabi itu adalah Quran yang bergerak. Makannya, perjalanannya, tidurnya, kehidupannya, muamalah sahabat Nabi itu adalah Quran. Sebab itu Nabi kata, khairul furu' qarni, thumma alladziina yalunahu, thumma alladziina yalunahu. Sebaik-baik kurun dengan kurunan sahabat berada kurunan. Bermakna kurun sahabat, bermakna kurun tabi'in. Maka hari ini Allah meletakkan saraf yang ini 300 hijrah ke bawah. Termasuklah Imam Asy-Syafi'i yang lahir tahun 150 hijrah. Yang ini minas salafi. Salaf salih. Imam Abi Hanifah dari awal. Dalam waktu hijrah. Jadi tuan-tuan, semoga Ramadhan yang kita sedang lalui ini kita manfaatkan dengan semangat mungkin baca Quran, baca Quran, beramal dengan Quran, memperjuangkan Quran. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita. Saya beritahu tak biasa umum-umum, jangan umum-umum. Tapi Ustaz, lagi dia suruh umum. Saya kata, tak umum di sini, setuju namanya. Nak umum dia nak umum kan dia. Jadi saya umum juga siapa yang nak kami untuk sekolah kalian di Tahfiz Al-Abrar Betung. Tuan-tuan boleh juga enter Betung Tahfiz Al-Abrar. Alhamdulillah sedang bergerak maju. Tuan-tuan ada beberapa orang anak yatim yang sponsor Amiran dan ada mu'alaf. Kita berbenture dengan PDS Pusat Dakwah Serantau yang mengislamkan orang-orang sahabat. Orang-orang sahabat kita ambil, kita training dia di sini. Salah satunya Allah itu kita jangan tempatkan di situ mu'alaf. Baik ini tidak tahu. Jadi sebenarnya dalam membuat kesempatan sebuah jari boleh tempatkan emasi bumi dan bumi kita berlawan atas jalan. Lepas ini kita nanti kita tak tahu terpulang untuk takbis dalam Allah.
Ya, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.